إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم mendekati suara dari Syekh Mansur Al-Sami yang melantunkan ayat suci doa Nabi Sulaiman. Bayang kalau kita mancing di empang, ikan tidak usah pakai boman, cukup kita membaca surat Nabi Sulaiman, sholawat serta bismillah, insya Allah ikan-ikan langsung berkumpul di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalkan, dengarkan, dan lihat reaksinya pada ikan yang dilantunkan doa Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di KDS Adventure Channel. Kali ini saya mau share doa memancing yang sudah terbukti ampuh dan sering digunakan oleh para pemancing kawakan, baik pemancing liar ataupun lomba. Sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, and share supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Apakah kawan-kawan sudah hafal doa tadi? Doa tersebut merupakan doa Nabi Sulaiman untuk menjinakkan semua makhluk di muka bumi ini. Nabi Sulaiman mampu memimpin suatu kerajaan besar dan bukan hanya memimpin umat manusia, tapi juga jin. Tidak hanya dianugerahi kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bisa berbicara dengan hewan. Nah, sekarang apa hubungannya doa Nabi Sulaiman dengan memancing? Pasti kawan-kawan sudah mengerti dan paham, bukan? Nabi Sulaiman diberi mukjizat, yakni bisa berbicara dengan hewan yang ada di muka bumi dan memiliki doa untuk menundukkannya. Bagaimana kalau doa Nabi Sulaiman dipakai pada saat memancing? Kira-kira bisa enggak? Tentu saja bisa. Trik memancing ikan memang banyak, salah satunya pemilihan umpan ikan terbaik dan tepat menjadi salah satu penyebab banyaknya ikan yang didapat. Tetapi apabila semua usaha telah dilakukan namun perolehan ikan masih saja tidak dapat atau sedikit, dalam menangani hal ini sangat mudah sekali. Caranya yaitu, yang pertama baca basmalah, yang kedua pegang air atau celupkan ujung joran ke air yang ada di lokasi, yang ketiga
baca solawat, dan yang terakhir baca doa Nabi Sulaiman tersebut. Sebelum membaca doa Nabi Sulaiman, kita harus bersolawat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan seluruh doa bagi umat muslim yang selalu membaca solawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca solawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya. Setelah itu, bacalah solawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Untuk mengamalkan doa tersebut, kita harus yakin dalam hati. Kemudian, niatkanlah semua doa Anda semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita baca amalan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sambil niat dalam hati supaya ikan berkumpul dan memakan umpan kita. Demikianlah cara berdoa ketika menggunakan doa Nabi Sulaiman untuk memancing. Gimana para angler? Siapkah Anda untuk panen ikan dan menjadi juara setiap kali lomba? Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.